Pemirsa, dua ruang kelas di Sekolah Dasar Negeri Nanjung 2 dan 3 Desa Nanjung, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung rusak berat. Dua ruang kelas tersebut kini tidak dipakai. Seperti inilah kondisi dua ruang kelas SDN Nanjung 2 dan 3 yang kondisinya rusak berat. Kedua ruang kelas ini sudah lama tidak terpakai akibat rusak berat. Kursi dan mejanya pun rusak akibat tidak terpakai. Siswa pun terpaksa harus mengikuti KBM dengan cara bergiliran. Pasalnya pihak sekolah khawatir bangunan roboh dan menimpa siswa yang tengah mengikuti KBM. Kepala Sekolah SDN Nanjung 3 Iis Yunaisih mengatakan ruang kelas sudah rusak selama 2 tahun. Pihak sekolah sudah mengajukan perbaikan, namun hingga kini tidak respon dari pemerintah, yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Kegiatan belajar mengajar berarti, ya, kenapa Bu? Takut itu kan ada tahanan ini, takut lagi belajar, jadi rubuhnya yang dikhawatirkan itu, makanya sekolah ada yang di rolling, wajah nawe siang, kelas yang biasa dipakai. Ini dipakai ruang kelas berapa Bu? Kelas 3. Pihaknya berharap pemerintah Kabupaten Bandung segera memperbaiki ruang kelas yang rusak karena mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah. Rezi Tiap Prasaja, Bandung TV.